sama sekali Pak ya. Tidak menyangka. Bakal calon presiden 2024 dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendapatkan dukungan dari relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Gibran di Solo, Jumat, 19 Mei 2023, malam. Deklarasi dukungan itu dilakukan oleh relawan di hadapan Prabowo dan Gibran di angkringan Omah Semar, Solo. Ada sebanyak 15 koordinator relawan Jokowi dan Gibran yang hadir. Menteri Pertahanan itu mengatakan dukungan tersebut merupakan kehormatan yang besar untuknya. Menurutnya, dukungan tersebut berarti para relawan mempunyai harapan kepadanya. Tidak menyangka, sebuah kehormatan bagi saya, kata Prabowo. Ia pun mengatakan bahwa dukungan ini juga merupakan tantangan baginya untuk bekerja memenuhi harapan. Tantangannya adalah kita yang didukung atau tidak memenuhi dan menjawab harapan-harapan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, katanya. Prabowo juga menegaskan siap untuk melanjutkan estafet pembangunan yang telah dirintis oleh Jokowi. Aduh. Tidak menyangka. Pak, tadi kan ada 15 relawan. Tadi sempat ada pesan khusus nggak Pak dari relawan untuk menjenengan? Ya, kita sama-sama komit. Kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut apa window ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25 kita punya waktu 13-14 tahun untuk kita bisa naik tingkat menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara industri yang kuat. Ya itulah perjuangan kita. Ya. Jangan lupa subscribe ya!